punya ukuran seperti itu. Selanjutnya Ketua Bawaslu Kabupaten Ngada. Seperti apa yang sudah disampaikan oleh Pak Yosafat tadi, kami perlu memastikan barang yang akan dimusnahkan kami sudah tempatkan di depan. Sejumlah yang rusak 267 lembar, yang baik 533 lembar, dan total 800 lembar yang rusak. Sejumlah 267. Suara yang diikat adalah surat suara yang dinyatakan baik. Total keduanya sejumlah 800. Dengan demikian, kami pastikan kepada semua hadirin yang ada di sini bahwa total yang akan dimusnahkan sejumlah 800 surat suara. Untuk itu, silakan diabadikan. Kami undang dari pihak tertinggi Polri dari Mabes dan dari Kabupaten melihat sebaik Tenda Pak Dandim Pak Kapolri, silakan kami persilakan. Oke. Silakan disaksikan. Oke. Sama dengan